Apakah benar bid'ah sanah pertama kali diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan membukukan Al-Quran, salat tarawih? Apakah ada petunjuk dari Rasulullah untuk melakukan hal tersebut? Dengarkan ikhwan, salah memahami. Salah memahami, dengarkan bagus-bagus. Kalau yang namanya Khalifah, Khalifah Ar-Rasidun, ada berapa Khalifah Ar-Rasidun? Ada empat. Lebih lima tak boleh. Empat ikut baik. Itu langsung diberikan mandat dari langit dan diberikan lisensi dari Nabi. Kalau mereka melakukan apapun, apapun yang mereka lakukan, walaupun itu tidak ada di zaman Nabi, tetap itu sunnah, tidak boleh dikatakan bid'ah. Walaupun bid'ah sanah, enggak boleh dikatakan. Itu sunnah, enggak boleh dikatakan bid'ah. Bid'ah hasanah enggak boleh, apalagi bid'ah dhalalah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, enggak boleh. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar atau Umar melakukan bid'ah hasanah? Dusta. Bohong atau tidak paham hadis. Tahu enggak? Alaikum, saya singkat, potong hadisnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiin tamassaku bi wa'd aliyya limawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bisunnati, wajib kamu ikuti sunnahku. Siapa yang dimaksud? Sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifahku. Sunnah khalifah yang mana yang dimaksud? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apa kata Nabi? Sunnah. Sunnah. Ikuti sunnahku, apa yang kuajarkan masih hidup, dan ikuti sunnah khalifahku, apa yang diajarkannya setelah kematianku, walaupun itu tidak ada di zamanku. Apa kata Nabi? Sunnah. Beda enggak sunnah Nabi dengan sunnah sahabat? Tidak. Buktinya hadis, tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada yang satu itu. Ternyata Nabi menetapkan sunnahnya dengan sunnah sahabat satu. Sama baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah, apa yang dilakukan oleh sahabat itu sunnah. Membukukan Al-Quran, sunnah. Azan dua kali, sunnah. Dan itu kalaupun dikatakan sunnah khalifah, itu adalah sunnah Nabi. Berlepas dari tentang hadisnya diperbincangkan, tarawih 20 sunnah. Tapi yang lain dari yang empat ini, nah kalau Firdaus ngajarin kita begini pak, itu bid'ah dolalah mungkarah. Sudah bid'ah dolalah mungkarah. Kalau Firdaus ngajarin begini, kita harus zikir 1000 untuk malam ini. Siapa yang kurang bisa dibayar besok. Kalau tidak bisa, bisa dibayarin kepada kawan. Mana ada kawan yang bisa dibayarin? Hubungi di BBM. Katik cerita. Nah, jadi tidak boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh khalifah itu adalah bid'ah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah aja enggak boleh, apalagi bid'ah dhalalah. Nah, jadi sekaligus ini membantah alasan adanya bid'ah hasanah.